di dalam komplek camping di lokasi Ibu Kota Negara Nusantara. Pagi ini kita menginap di camping di sini yang fasilitasnya cukup baik dan memadai, sehingga kita mampu dan akan bisa melihat nanti progres yang akan kita lihat hari ini. Kalau dilihat tadi pagi bersama Bapak Presiden, Pak Menteri PUPR, kita lihat dari atas kelihatan bahwa progres dari komplek IKN ini sudah mulai terlihat secara fisik, pembangunan dari istana dan seluruh terutama infrastruktur dasar, karena memang anggaran dari APBN banyak diberikan kepada Menteri PUPR untuk mempersiapkan banyak sekali infrastruktur dasar, dari mulai air, jalan raya, dan jembatan-jembatan. Saya lihat kemarin sudah mulai dibangun. Kita bangun di tengah hutan, bisa merasakan bedanya kalau kita ada di Jakarta. Jadi ini adalah very fresh, sangat-sangat segar untuk kita semuanya menikmati udara di IKN. Saya Nitya Anissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.